kabur, Pak. Nah, ya. Lantas kami berangkat ke Langjambi untuk sasaran ke tempat kedatangan Eko. Di daerah mana rumah Eko? Langjambi apa? Di perumahan apa kamu? Hah? Di kampung. Kampung? Kampung. Kanan. Perumahan nih. Iya, Pak. Masuk sini. Lurus lagi, Pak. Lurus mana? Rumahnya masuk lorong apa tidak? Lorong. Mobil masuk tak? Bisa masuk depan rumah? Kos-kosan itu, bedeng? Rumah si kok? Hah? Tapi, sewa. Kos? Sewa, kawan yang ngekos di rumah dia. Oh, kawan yang numpang di rumah dia. Jadi sama orang tuanya ikut, berarti? Jangan, disini belakang. Rumah ini? Masuk dari rumah ini? Besar ini? Dikit. Ini? Besar ini? Ini? Oh, iya. Oh. Standby mobil ya. Setelah sampai di kediaman Eko, kami mengetuk pintunya, namun memakan waktu lama karena tidak dibuka oleh Pak Eko. Karena kecurigaan kami, sehingga kami upaya paksa kami dobrak. Oke. Kok? Ada lampu. Woi. Lampu buka pintu ini. Lampu buka pintu dari Grand Jeep Residence. Ayo, kok. Lampu buka. Oke. Ayo, kok. Lampu buka. Kok. Buka. Kok. Ternyata setelah kami dobrak, di dalamnya ada Eko dan Andi dalam keadaan mabuk. Yang mana Eko? Eko? Kau? Aku Eko? Jadu lah. Oi. Kau menikmati nabu kalau dilantik. Dari berapa? 500 ya? Dari Dari mana? Dari ada tak dari? Dari kenal kau ya? Dari Metro Green. Dari berapa? Untuk beli TV. Beli TV? Iya. Demi Allah di Merahulu Bukok ke kau dengan kau, woi. Ikus bukok ke kau, woi. Tidak apa, Pak? Tidak dong, kalau memang ada dia nitip ke duit dan kau 500, tidak apa-apa man duitnya. Tidak kati, demi Allah di orang itu, Pak. Tidak katinya, Pak. Siapa yang berkawin di jeli-jeli siapa? Kau ada tak? Eko nunjuk ke duit, kasih Mary nunjuk ke duit 500. Nitip ke Eko. Nunjuk ke Eko. Diujar kau, Eko. Buyan kau nutup-nutup ini. Hah? Sorry, merah pun tidak, Pak. Kami cek, kami geledah juga di dalamnya, karena dari hasil keterangan itu tersangka menitipkan uang juga kepada Eko ini untuk membeli sebuah TV. Lagi, ya.
Nyaron. Nyaron ni gua dah. Enggak kotak sini dah. Ha, lihat tu. Enggak ini. Panas ni. Bongkar habis. Salah. Dikit-dikit. Iya. Sama kan dia sampai lah. Saya buang ya, Om. Namun kami geledah, ternyata tidak ada. Eko dan Andi kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Dari, nah yang mana yang kau titip kode 500? Siap, enggak. Yang mana? Yang mana? Setelah kita lakukan pemeriksaan komprontir antara pelaku dan Eko, ternyata tidak ada uang itu dititipkan untuk membeli sebuah televisi. Hanya akal-akalan pelaku. Coba ambil kursi dorong sama surat perintah penahanan ya. Ya. Kursi dorong. Untuk bawa tersangka. SPH-nya dibawa. Jadi pasal yang kami terapkan untuk pelaku ini kasus pasal 340, pasal 365, jadi pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun. Jadi ini hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Coba, bisa nggak? Coba dibantu diangkat. Bantu. Ini Pak Rias. Ini surat perintah penahanan untuk tersangka ini. Belum diterima, belum terima ya. Jangan, ada ke dalam. Loh, baca jalan. Hah? Tadi baca. Besok, Pak. Bantu.